Uh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi dengan saya. Hmm, nah vlog kali ini kita akan membahas tentang uh, tips atau uh, cara agar kita ikhtiar menerima semua apa yang akan terjadi dalam uh, SNMPTN tadi. Bagaimana sih agar SNM kita itu uh, maksimal gitu dalam berjuang meskipun nanti ujung-ujungnya nggak ketirima juga di SNMPTN? Apakah kita harus bagaimana gitu agar bisa tenang juga dalam menghadapi SNPTN, apalagi sekarang kan udah mengisi data-data pada SS gitu. Jadi, supaya hmm, peluang kita maksimal di SNPTM, saya akan memberikan gitu beberapa uh, tips, beberapa tips dalam menghadapi atau dalam menyiasati strategi SNPTN yang pertama. Yang pertama, cari tahu tentang indikator penilaian SNMPTM itu sendiri, mulai dari yang pertama, mulai dari yang tadi, mulai dari cari tahu indikator yang penilaian itu apa aja sih, gitu, uh, uh, yang gimana aja, gitu, mulai dari apa aja, gitu, mulai dari yang pertama, kita mulai dari faktor kualifikasi siswa nah ini uh, meliputi faktor ini meliputi pre prestasi siswa itu meliputi rapot nilai rapot kita uh, cari tahu kepo-kepoin apa sih gitu bagaimana sih nilai rapot yang gak terima di SNPTM atau bisa tanya-tanya gitu kemudian setelah nilai rapot itu kita lihat wah rap, kita lumayan bagus nih kalian bisa rata-ratain, kemudian hitung sendiri bagaimana sih rata-rata kalian kemudian cari uh, kemarin tidak ada di internet juga ada kalian bisa cari uh, rata-rata nilai-nilai hmm, rapot pada pada saat SNPTM cari aja nanti ada misalnya teh uh, nanti lah dan cari misalnya jurusan ini rata-ratanya harus 80 puluh rata-rata rapot rapot tapi di rapot-rapot di rata-rata rapot kalian nilai rapot nah rata-rata rapot kalian delapan puluh lima ah uh, tak bisa lumayan jadi gitu jadi itu juga mempengaruhi itu kemudian masih nomor satu kemudian cari uh, prestasi kalian apa saja sih misalnya prestasi nasional internasional ada portofolionya ada berkas sertifikatnya ada buktinya itu bisa diajukan kemudian yang kedua faktor indeks sekolah nah ini faktor indeks sekolah meliputi akreditasi apakah kalian di sekolah kalian akredit, akredit akreditasinya A A itu untuk 40% siswa IPA dan siswa IPS itu banyak kemudian untuk yang B dan C dan seterusnya itu bisa mempengaruhi bahwa Kemudian ada yang ketiga, kepoin dan cari tahu lah syarat-syarat atau pendaftaran SMTPN biar kalian uh, ada kemajuan gitu ada ada yang sedikit lebih unggul daripada yang lain itu yang lain bukan belum tahu mungkin leha-leha jadi kalian agak tahu kemudian uh, kepoin terus dan SMTPN tanya-tanya ke alumni ke yang telah ikut SMTN ke mahasiswa-mahasiswa Atau bisa di grup Atau cari teman-teman yang lebih tahu tentang SNPTN Atau gabung-gabung grup Itu banyak Yang nomor dua Maksimalkan pulang kamu di SNPTN Nah Kamu harus memaksimalkan peluang kamu di SNPTN dengan cara apa? Yang pertama Tentukan jurusan yang kamu mau Nah tentukan jurusan yang kamu mau Jangan yang uh, Karena kamu jurusan ini wah bagus ini jurusan tingkat atas kastanya di atas ah janganlah lebih baik karena mahasiswa yang baik itu ada teman aku juga mahasiswa yang baik itu adalah mahasiswa yang atas memilih jurusan itu atas kemauan sendiri bukan karena kampusnya mahasiswa yang baik itu bukan karena kampusnya tapi karena dirinya sendiri itu jadi tentuin jurusan itu yang kamu mau yang jadi incaran kamu gitu jangan jadi yang ini gara-gara jurusan ini bagus kalian ikut-ikutan nanti kan jauh-jauhnya gagal gitu ya yang kedua pelajari sedetail mungkin jurusan yang kamu pilih tadi nah setelah itu kepo kepoin pelajari semua apa sih deteknya atau daya tampungnya apa sih berapa sih passing grade yang tahun kami berapa sih nilai rapotnya berapa, berapa sih berapa sih berapa sih apa sih apa sih, sih? itu matkul apa sih aja yang akan dibahas di jurusan ini gitu atau prospek kerja apa sih di pemerintahan atau di swasta cari tahu semuanya Solo baluknya sampai kalian bosan kemudian yang nomor tiga uh, nah ini yang tadi nomor tiga kepoin terus tentang jurusan yang kalian incer universitas atau PTN yang kalian incer kepoin deh lebih enak ada teman seperjuangan itu lebih enak untuk berbagi untuk mengincar untuk mencari infonya yang kedua yang ketiga adalah mencari tahu dari teman mencari tahu informasi ya terutama itu dari teman atau alumni ataupun guru di guru dalam mencari dalam apa sih gitu SNPTN gitu trik-triknya atau apa aja lah kita cari tahu lah kepo-kepoin ah tanya-tanya semuanya, wah ini gini apa apa ini, nah, ini bagaimana cari ini nih? Wah, kepoin lah. Yang keempat berdoa untuk jurusan kalian dan bukan karena berdoa untuk universitas kalian. Jadi berdoanya untuk jurusan kalian gitu bukan karena universitas. Karena yang tadi itu yang tadi mahasiswa yang baik adalah mahasiswa karena dirinya sendiri bukan karena PTN-nya. Jadi sok sekarang incar cari jurusan kalian yang kalian minat yang mau ke IPA cari di IPA disarankan itu juga cari lebih disarankan jangan linjur itu biar lebih fokus belajarnya yang biar sama ibarat sejarur si cari yang di IPA yang di cari yang di IPS fokus gitu, terhadap jurusan kalian yang baik selanjutnya uh, kelima kelima jangan pasrah yang kelima adalah sholawatin terus jurusan yang kalian mau tadi sholawatin biar ya, kenapa ini supaya ini seperti kayak berdoa lagi sholawatin terus jurusan kalian jadi jadi kan jurusan itu kan kita harus fix fix betul gitu jangan ada kemauan yang lain fokuskan dulu colawati doa terus untuk jurusan itu jangan pernah terus karena SNMPTN itu siapa yang siapa yang nggak tahu gitu siapa yang keterimanya gitu entah itu berdasarkan ranking atau entah itu berdasarkan apa jadi nggak tahu jadi teruslah berdoa solawatin jurusan untuk jurusan kalian terus terusin lah cari informasi Uh, cari Berita tentang jurusan yang kalian Surah surawatin, berdoain Sudah koin Uang sudah pun jurusan kalian Untuk masuk kuliah minta doa Semuanya huh, baik. Yang selanjutnya adalah Nomor 6, 6. Uh, baikin Nomor 6 ya baikin orang tua kalian, itu, baikin, turutin, baikin orang tua kalian, turutin apa yang dimau orang tua kalian, terus teh uh, buat bangga orang tua kalian, bagaimana penjara jogonya, jangan nyakiti orang tua kalian, buat senyum orang tua kalian, itu, kenapa, 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 oke, okay. jawabannya adalah karena doa orang tua itu terkabul selain doa orang tua itu manjur dalam artian uh, cepat diterima oleh Allah, enggak uh, pernah ditolak oleh Allah oleh Tuhan gitu, enggak pernah apalagi ya, enggak pernah uh, macet doanya di langit itu enggak pernah. Jadi doa orang tua itu sangat mujarab kayak obat itu, kayak obat apa Doanya itu sangat mujarab itu Jadi jangan pernah sakit ya orang tua kalian jika ingat SNPTN kalian lulus buat orang tua kalian senyum bangga jangan bikin nangis apapun itu jangan bikin nangis terus kalian bangga buat baikin orang tua kalian baik baik bukan bukan hanya ini saja sih semuanya selamanya buat baik orang tua setelah keterima di SNPTN jangan pernah harus selalu baik kepada orang tua apapun yang diminta orang tua turutik oleh kalian Cari doa terus jangan pernah saat itu orang tua turuti apa yang kemauan orang tua jangan pernah bikin nangis gitu karena semuanya itu orang tua itu sudah Allah ada pada ada orang tua doa orang tua itu, itu sangat besar kekuatannya doa ibu atau terutama doa ibu baik setelah itu kita lanjutkan ke nomor tujuh nomor tujuh eh nomor tujuh Nah, kalau jurusan kalian kelempar misalnya teh uh, jurusan kalian uh, ju kalau jurusan kalian ini kelempar ya. Misalnya kalau jurusan kalian ini mau ngambil uh, arsitektur gitu. Kayak saya gitu, eh mau ngambil arsitektur karena kan? mau ngambil arsitektur misalnya teh karena kalian suka dengan pelajaran ada, ada menggambarnya atau ada hitung-hitungannya gitu. Eh ternyata kalian gagal gitu Nah kelempar gitu ke jurusan yang lain Bagaimana itu caranya nah, kalian jangan jangan usahain gitu jangan usahain sampai kelempar gitu tapi usahain cari lagi jurusan yang sepasion yang masih sepasion pasion pasion sama kamu misalnya arsitektur tadi kita ada PWK nih perencanaan wilayah kota atau, atau planologi nah itu kan masih ada hampir kayak eh, sama masih satu bidang dengan arsitektur nah kalian bisa pilih itu kan di sana juga ada kayak tadi atau misalnya kalian mau jurusan uh, kimia atau farmasi misalnya farmasi kalian mau jurusan ngambil farmasi bentar kalian mau ngambil jurusan farmasi tapi lempar gitu jurusannya wah gimana ininya kalian cari lagi siap sepasion dengan jurusan yang kamu misalnya di farmasi kamu kan bukan karena ya tapi karena ada ada kimianya gitu karena suka kimia jadi kamu pilih ke farmasi tapi kamu kelempar lem, ke gitu ah nggak terima atau ah mau pilih jurusan kedua kalian cari, cari uh, apa namanya uh, jurusan yang sepasien atau yang kamu suka lagi saat ke farmasi tadi uh, karena suka kimia kan cari yang spesial ada di pak, jurusan kimia kan itu sama gitu spesial nah itu bisa kalian coba yang yang selanjutnya yang terakhir berarti terakhir ke delapan ya, jangan terlalu uh, oh ini mah cuma ma, apa sih uh, tips saja untuk kedepannya setelah mau yang keterima dari dari SNPTN ataupun yang belum tidak gitu, mohon sampai uh, ya, jadi yang terakhir adalah tipusnya jangan terlalu fokus ke SNPTN karena karena siapa tahu eh karena kan nggak tahu penilaian SNPTN itu gimana. Jadi jangan terlalu fokus sama SNPTN ini. Kalian harus belajar, banyak belajar di soal-soal SBMPTN karena bila SNPTN tidak bisa kita mengikuti atau tidak diterima, kalian bisa ikut di SBMPTN nanti. Jadi jangan terlalu fokus ke SNPTN itu kalian bisa belajar SBMPTN mulai mulai dari sekarang cari SBMPTN soal soal SBMPTN buku-buku SBMPTN cara cepat mengerjakan SBM atau TPA nya atau uh, TKD nya kalian mulai atau sekarang TPS ya cari semua tuh kepoin lagi jangan lupa kepoin semuanya sudah jangan lupa udah mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan uh, hmm, hmm, apa namanya tipsnya tadi atau uh, cara pasrah menerima uh, hasil dari SNPTN itu cara pasrah saya untuk cara pasrah tadi ya sorry, itu setelah keterima yang tadi misalnya sudah keterima di SNPTN kalian tadi yang cari jumlah jurusan ya itu alurnya dari berdoa sholawatin yulut uh, jadi itu sih tips pasrah menerima SNPTN tip pasrah dalam menerima SNPTN uh, mungkin cukup segitu dulu ya dari saya gitu mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kurang dimengerti kurang menyenangkan kalian bisa komen saja di bawah udah Eh, baiklah. Terima kasih telah menonton video saya. Uh, saya pamit dulu. Wabillahi taufiq ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik.